Kali ini kita akan mereview headphone Miniso H007. Headphone ini saya beli dengan harga Rp350.000 dan headset Bluetooth ini diperkuat dengan baterai 280mAh dengan pemakaian sekitar 4 jam, untuk play musik juga untuk pengecasannya sekitar 1,5 jam. Seperti kalian lihat, headphone ini ada beberapa tombol seperti tombol power, tombol play dan pause. Juga ada jack untuk charger dan ada mic. Artinya headset atau headphone ini bisa kalian gunakan untuk mendengar musik atau menelpon. Di sisi kanannya ada tulisan mereknya yaitu Miniso. Dan di bagian kiri dan kanannya ada besi sebagai penyangga. Kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kepala kalian ketika menggunakannya. Juga ada kabel seperti kabel telepon yang sangat elastis. Dari tampilannya sangat bagus, bagian kulitnya juga bagus dan sangat elastis, sangat nyaman di kepala kalian ketika kalian gunakan. Dan untuk pembuatannya masih di pembuatan di Made in China. Untuk pengoperasiannya sangat mudah, kalian cukup menekan tombol power beberapa detik. Sampai lampu indikator di bawahnya menyala warna biru. Dan kalian bisa konekkan ke handphone kalian, hidupkan Bluetooth. Maka device ini akan terdeteksi di Bluetooth kalian, langsung connect. Kita play musik. Ya. Ini adalah contoh dari headphone Miniso yang udah connect ya. Kalau kalian langsung bisa mendengarnya. Demikianlah review singkat dari headphone Miniso H007, semoga bermanfaat.